nggak apa-apa, masih ada salah nggak apa-apa. Ready? Aku ini masih... Lo pukul aja ya, ready? Go! Chicken position dulu, diam, stop dulu. And ready? Go! Naikin. Oke, pegangan. Dikit pegangan sama adenya. Abin pegangan sama om ya. Ready? Sini Fadlan. Fadlan sini. Good, naikin ya Fadlan. Ready? Go! Naik. Yes. Heidi. Yes. Ready? Aldi, siap-siap knee-nya, Di. Aldi, keep knee-nya. Ready? Down! One, oke! Okay. Aku lupa. Maaf ya, aku gini. Aku lupa. Di atas harus tetap keep smile. Fokus, lawan rasa takutnya. Keep smile. Ready? Go! One, three, connecting. Each other. Pegangan, pegangan sama pegangan. Santai, santai. Ready, naikin yang Fadlan. Ready? Go! One, skip. Hai, V. Nice. Good job, Anwar. Oke, okay, back. Abin dulu ya, first. And then kamu ground down ya. Ready? Gondon apa gondon? Down. Abin dulu. Down. Skip. Down. Oh, tapi keren banget Fadlan juga. Oke. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya. Apa yang kalian pengen tanyakan dulu sebelum aku lanjut ke basket? Tapi pernah nggak sih kakak apa namanya cedera gitu? Kalau kita lihat sih kakak enak banget nggak? Ember sembilan, 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 sembilan gitu. Oke. Pernah nggak cedera ngalamin kayak sulit atau maaf ya maaf atau bisa agak sedikit? Akunya atau playerku? Kamu. Oh, hampir. Jadi ya. Ini ku pernah geser 5 tahun. Ini ku pernah sampai kesini itu sampai 1,5 tahun tuh aku nggak bisa ngecatch. Terus pernah juga hidungku, terus pernah alisku. Tapi aku kalau sampai robek segala macam. Ya, belum pernah, jangan sampai ya. Sampai tapi kalau untuk ini back semua cedera segala macam, backku juga lagi cedera. Itu musibah ya. Makanya biasa. Di awal bilang kan, kita latihan, kita pemanasan harus basically kita nggak boleh main-main, ya kan? Karena kan itu yang menentukan gerakan kita. Terus cedera apa enggak ya kan? Kelenturannya kan juga nanti dinilai ya. Nilai, benar. Basicnya adalah pemanasan. Dan harus aware. Apa harus berhati-hati selalu? Betul. Betul. Karena cheerleader itu adalah olahraga kelima ekstrim sport di dunia. Nice. Ya, nice. Ya, nice enggak tuh? Next. Basketos. Basketball. Basketos tuh ada yang do or dance-nya. Sesuai rules regulation-nya. Yeah. Jadi dia boleh enggak di level tersebut. Karena kalau misalnya di level 2, dia tuh enggak boleh yang udah flipping atau inversion atau inverted. Oke, kita coba dulu dengan yang level paling gampang. Lihat dulu ya. Oke, Abin, straight up. Oke, ini namanya straight up. Boleh dilakukan di level 2. Ready? Go! This is straight up only for level 2. Oke, di level 2 tuh gak boleh action. Jadi bola cuma straight up doang. Oke, nanti kita coba kali ya. Enggak. Oke, yang ini boleh dilakukan di level 3, 4, 5. Oke, boleh two touch. Oh, abis aja boleh. Ready? Go! 1, 2, 3. Oke. Itu action-nya namanya two touch. Jadi kalau dalam basketos itu ini hands grip-nya adalah basket net. Oke, okay. And then pada saat begini flyer itu harus straight up first. 1, 2, 3, straight up, action, and posisi snap atau layout position, and then cradle catch. Jadi ada 4 tahap buat flyer. Buat si basisnya cuma throw, and then catch-nya harus dari atas, nggak boleh nangkepnya di bawah. Nangkepnya harus dari atas karena dia harus absorb. Harus ngeper, nggak boleh. Kalau kamu nangkap di sini, dia akan jatuh di sini. Bener. Oke. Okay. Ada berat maksimal nggak buat yang ada di atas? Kita mau berapa aja bisa. Oke, ntar kita coba ya dengan dia ya. Kita akan coba hari ini siapapun yang mau di antara kalian just straight up. Karena ini agak berbahaya, jadi aku nggak bisa memaksakan. Bener berbahaya, ready. Berbahaya denger kan? Ready, go. 1, 2, 3, fight. Bisa. Ini level 5, level 4 boleh. Kick. Allah. Masih belum flipping ya? Ready, go. Allahu Akbar. Allah. Oke, okay, it's okay. Oke. Okay. Oke, okay, itu kick. Jadi inversion-nya banyak. Kayak sekarang kita masuk ke inversion atau inverted atau level 6-nya. Oke, okay, back takwe nih. Ready. Ready. Go. Ngatin main-main. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Gajah gua rasanya kayak dilempar diam di atas enggak balik lagi. Oh, ada yang lebih ngeri lagi, ada layout and then ada 3 action di udara. Jadi ada layout, twist, double, ada double segala macam banyak. Kita coba yang layout ya. Ready? Go.
One, two, three. What? That's... Yang di atas kayak pasrah aja, mau aja sih. Karena semua udah ada tekniknya. Udah gak langsung juga bisa. Tapi behind dari semua ini, pada saat kita latihan basic dari nol, dari dia gak tahu itu apa, kita semua proses. Sekarang kita coba Aldi, ini flyer cowok gue keren juga nih. Iya, cuma nice. Best nih. X out sekarang. X out. Ya, X out basketos. Ready, go! One, two, three. Allahu Akbar. Dia udah ngangkang rongking begitu. Oke, hostnya kita coba. Coba boleh gak sih siapa yang paling berani di antara kalian? Enggak, aku aja. Resiko aku pekerjaan masih banyak sekali, bro. Feeling aku sebagai professional cheerleader selama 24 tahun, aku rasa Diki bisa. Ready, jagain teman-teman. Ready, go. One, two, okay. Hebat, hebat, best. Karena dia yakin. Aku saja maksa kamu sayang. Oh tenang, aku bisa. Durasi nggak cukup. Bisa. Oke. Jangan dilempar ya. Ready. Ready, go. Kenapa sih posesif banget? Yeah. Aku gak mau kamu sakit. Oke, bisa, Teng. Tenang, percaya aku. Jangan panik ya. Napasnya belum. Ya. Ready, follow. Ready, jangan, udah. Ya, bisa. Ready, ya, cepet ya. Ready, go. One, push, four. Tenang. Go. One, push, go. One, push.